dari si pemerintah dan juga Mas Muhammad Fadil sana ketua pendidikan dimohon agar berada di barisan bersama dengan Bapak Ketua Umum. Ya, selesai sekarang boleh awas. Ditahan, ditahan itu. Ya, tolong dikondisikan untuk balonnya dikondisikan agar bisa melewati ini terlebih dahulu. Ya, teriring dengan tepuk tangan yang meriah. yang sebesar-besarnya akhir kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Karnaval Iktibar sukses meriahkan penutupan pengajian PPTQ Anjal Barsit menjelang Ramadan. Suasana di Jalan Tipar Cakung, Jakarta Utara pada Jumat malam 1 Maret 2024 dipenuhi dengan semangat keagamaan yang menggema melalui karnaval iktibar yang digelar sebagai bagian dari penutupan pengajian Pusat Pendidikan Taklimul Quran atau PPTQ Anjal Barsit menyongsong bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai lapisan masyarakat antara lain Idam Maugabe, Sekretaris Camat Cilincing, Bapak Abdul Rohim Kasih Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sukapura, AKP Raden Widip Sudianto, Kanit Babin Kamtipmas, Polsek Cilincing, Aibda Suhermanto, Babin Kamtipmas, Sukapura, Sertu Iwan Babinsa, Sukapura, dan Suharto, Ketua RW 002 Sukapura, memberikan warna tersendiri pada acara ini. Dalam karnaval yang diikuti oleh sekitar 200 peserta ini, mereka menelusuri rute yang diawali dari Gang Swadaya kemudian melintas Jalan Tipar Cakung, Gang Kompi Jenggot, Gang Jat Asam hingga berakhir di Gang Taruna. Dengan semangat yang membara, mereka menunjukkan komitmen dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tidak lupa, keamanan selama acara juga menjadi perhatian utama dengan kehadiran 10 personil yang didamping oleh AKP Raden Widi Sudiantno berkat kerjasama yang baik, kegiatan berlangsung dengan lancar dan aman. Menurut penanggung jawab kegiatan, Muhammad Khalil, karnaval iktibar ini merupakan bagian dari upaya untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dan semangat yang tinggi. Dengan demikian, kegiatan karnaval iktibar penutupan pengajian PPTQ Anjal Barsit ini berhasil diselenggarakan dengan aman dan kondusif, menjadi bagian tak terpisahkan dari perpisah persiapan umat Islam dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah Ramadan. Tak lupa Kompol Fernando Saharta Saragi selaku Kapolsek Cilincing mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam mensukseskan acara ini. Dari Jakarta Utara, Tim Liputan Agung Ramadan, Taruna Global News TV mengabarkan.